Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, I said, kalau udah boleh maju. Only by your grace that I could live today. Could live today. Forever I will praise your. One more time, say thank you. Thank you, Jesus. Oh, we want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's only by your lagu I Am Here ini ditulis oleh senior di persekutuanku waktu itu, waktu aku masih mahasiswa. Dan dia pernah bercerita, ada temannya dia yang sudah jadi businessman, sudah sukses. Suatu kali temannya ini membuat testimoni, cerita dengan dia. Temannya ini berkata begini, suatu kali aku divonis harus bypass jantung. Orang yang harus bypass jantung itu pasti jantungnya bermasalah. Dan dia pergi ke luar negeri karena orang cukup berada, dia pergi ke luar negeri untuk bypass jantung. Malam ketika besoknya mau di bypass, dia sudah puasa untuk tidak makan, sudah dites semuanya, memang jantungnya bermasalah. Malam itu dia terbaring di tempat tidur, tapi dia gak bisa tidur-tidur. Dia seperti gelisah menghadapi operasi, menghadapi bypass jantung besok paginya. Tapi tiba-tiba dia seperti terlelap sebentar. Dan dia mendengar namanya dipanggil. Dia tengok keluar, tidak ada orang. Dia balik tidur lagi. Tiba-tiba dia dipanggil lagi namanya. Mungkin seperti Samuel di Alkitab. Ya. Sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga. Seperti Samuel, dia sadar. Ini Tuhan. Lalu dia berkata, dia duduk, dia berdoa. Dan dia menjawab panggilan itu dengan bertanya. Ya Tuhan, ada yang apa yang Tuhan mau sampaikan? Kenapa Tuhan panggil saya? Dan Tuhan berkata kepada dia, kamu tidak pernah bersyukur dalam hidupmu. Dia berkata, aku membantu sekian banyak buat gereja. Aku menolong banyak orang. Aku tidak pernah lupa mengembalikan perpuluhan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada dia, betul. Tapi kamu tidak pernah mengucapkan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hatimu yang paling dalam. Dan tiba-tiba detik itu dia menangis. Selama ini Tuhan memberkati dia. Selama ini dibuat semua usahanya berhasil.
waktu dia masih sehat, dia tidak pernah sungguh-sungguh keluar dari hatinya ucapan syukur kepada Tuhan. Dan teman dari temanku ini, dari seniorku ini berkata begini, malam itu tiba-tiba yang teringat adalah lagumu, lagu Bapak ini, lagu yang ditulis oleh Bapak ini, yang judulnya adalah I Am Here. Dan dia mulai mengulang-ulang menyanyikan lagu itu, karena yang ingat adalah lagu ini. Dia berkata, aku bersyukur Tuhan, hidupku ini karena anugerah-Mu. Aku mengucap terima kasih, dan itu keluar dari hatinya yang paling dalam, berulang-ulang. Sampai akhirnya dia tertidur. Dan pagi hari dia bangun, dipersiapkan, diganti baju untuk operasi, untuk bypass jantung. Dan biasa selalu itu prosedural dilakukan. Sebelum bypass, sebelum masuk ke ruang operasi, semua dicek lagi. Termasuk jantungnya. Tekanan darah semuanya termasuk jantungnya. Dan tiba-tiba dokter yang memeriksa ini kaget. Kenapa begitu? Dokter ini bertanya, Bapak tadi malam minum obat apa? Dan dia berkata, saya enggak minum obat apa-apa dokter. Kan saya harus puasa untuk menjalani bypass ini. Dokternya kaget. Dan dia bertanya, memangnya kenapa dokter? Dari hasil pemeriksaan ini, jantung Anda normal, tidak ada sakit, tidak ada yang perlu dioperasi, apalagi bypass. Pasang ring pun enggak perlu, apalagi bypass. Dan dia tiba-tiba kaget. Dokternya terus bertanya, apa yang dibuat tadi malam? Mungkin diminumin obat Cina atau apa? Dan dia berkata, enggak dokter. Karena dokternya mendesak terus, dia berkata, yang saya lakukan tadi malam, kalau dokter mau tahu, saya hanya menyanyikan satu lagu. Dan dia nyanyi di depan dokter itu. Dan itulah dokter yang membuat saya, dokter periksa dan semuanya sembuh. Seringkali dalam hidup kita, kita berpikir banyak persoalan. Kita melihat orang lain lebih enak. Kita berkata orang lain punya ini dan itu. Baik hal yang materi maupun hal yang berupa namanya kebahagiaan. Kita terus berkata, kapan saya punya itu? Kenapa Tuhan tidak kasih itu kepada saya? Yang belum punya pacar, melihat orang lain begitu enaknya punya pacar. Yang belum punya kedudukan yang oke di kantor, merasa kapan saya punya seperti itu? Yang gajinya masih kecil, kepingin punya gaji yang lebih besar. Yang enggak punya sepatu yang bagus, kepingin punya sepatu yang bagus. Dan terus. Kita melihat keluarga kita kok seperti ini, sedangkan keluarga orang lain lebih bahagia. Mami saya kok cerewet, maminya orang lain kok baik. Papi saya kok selingkuh, papinya orang lain baik-baik. Dan itu terus. Dan tiba-tiba kita dibawa dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sejujurnya tidak pernah ada ucapan syukur yang keluar sungguh-sungguh. Keluar dari hati kita dan bukan sekedar dari mulut kita. Saya ingin mengajak kalian semua untuk memulai sesi malam hari ini. Bukan dengan permohonan doa, walaupun kalian menulis doa-doa itu. Tapi sebelum kita angkat permohonan doa kalian, saya ingin kita semua, saya dan kalian semua, kita mengatakan, I am here because of your grace. I am here because of your love. Yang keluar dari hati kita. Mari kita sadari bahwa ketika kalian dan saya bisa ada di tempat ini. Kemarin aku baru cerita dengan tante-tante di PA Becoming. Aku punya teman persekutuan. Suami istri.
tiba-tiba suaminya bangun di pagi hari. Tidak ada hujan, tidak ada geledek, tidak ada tanda-tanda. Malamnya masih ngobrol, masih nonton bersama ke bioskop. Tiba-tiba suaminya pagi hari bangun. Seperti biasa, suaminya berkata begini, tiba-tiba tangannya menunjuk ke arah luar. Dia bilang begini, tolong ambilkan pisang. Dan istrinya bingung karena kemarin perasaan gak ke supermarket dan gak beli pisang. Dan istrinya bilang, oke nanti saya ke pasar, saya beli pisang. Atau ada bapak sayur yang lewat, saya beli pisang. Tapi suaminya marah dan berkata, itu loh pisang, kita sudah langganan pisang setiap hari. Kenapa mesti beli lagi? Dengan emosi yang menggelegar. Istrinya bingung, hanya karena tidak mau bantain suaminya. Istrinya bilang begini, saya keluar papa. Dia keluar, ya enggak ada. Itu masih sangat pagi dan tukang sayur belum lewat. Tapi biasa, tukang koran itu kan sudah lewat. Dan tukang koran biasa apa? Lemparkan koran ke dalam pagar, betul ya? Dan jatuh di teras. Dan istrinya masuk dengan perasaan yang agak takut. Ambil, tapi biasa karena koran diletakkan begitu, istrinya ambil biasa. Bawa begini, sebetulnya istrinya sedang mau bilang, Pak, tukang sayur belum lewat, saya belum bisa beli pisang. Tapi tiba-tiba, suaminya menunjuk koran yang dibawa oleh istrinya ini. Dan om ini, suaminya, temanku ini bilang seperti ini. Nah ini pisang. Kamu bilang kita enggak punya pisang. Apa yang disebut pisang sama dia? Koran. Istrinya kaget. Istrinya membetulkan, dipikir bercanda. Tapi kan marah, masa bercanda? Istrinya bilang gini, ini kan koran Pak. Koran apanya? Pisang ini dia bilang. Dan tiba-tiba istrinya menawari. Karena setiap pagi bapak ini makan havermut. Dia selalu makan makanan yang sehat. Pagi enggak, dia enggak makan babi panggang. Enggak makan mie kayak kalian. Makannya havermut. Karena usia. Dia bilang, saya makan havermut. Tiba-tiba pagi itu ditanyain. Papa mau makan havermut? Tiba-tiba dia bilang begini, enggak, aku mau makan nasi goreng. Dan istrinya menyuruh bibi, menyuruh mbaknya masak nasi goreng. Waktu nasi goreng itu dihidangkan, suaminya marah besar. Aku kan bilang nasi goreng, kenapa kamu kasih aku havermut? Dan tiba-tiba istrinya merasa ada sesuatu yang salah. Dia cepat-cepat buatkan havermut. Dan diletakkan di depan suaminya. Dan suaminya berkata, tuh tahu kalau aku maunya nasi goreng. Mungkin kalian ketawa dengar ini. Om ini harus sampai direhabilitasi, masuk ke rumah sakit. Waktu aku dan Om Gana menengok istrinya jauh-jauh di depan tungguin. Dan bilang sama kami berdua, Gana, Glory, nanti jangan sakit hati ya, jangan marah ya. Kalau suamiku enggak kenali kalian. Karena ada dua kemungkinan. Dia bisa kenali kamu sebagai bosnya. Puji Tuhan. Karena dia akan silakan kamu duduk, dia akan sangat ramah. Tapi bisa jadi dia kenali kamu sebagai orang yang dia enggak suka. Kalaupun misalnya seperti itu, sampai suami saya mengusir kalian berdua. Please Gana, Glory, jangan sakit hati ya. Aku dan Om Gana bilang, oke kami ngerti, kami gak akan sakit hati. Kami berdua masuk ke kamar itu. Dan tiba-tiba suaminya ini baru duduk baca koran. Dan tiba-tiba lihat, oh dia lihat Om Gana duluan. Om Gana yang masuk duluan karena ini kan laki. Om Gana masuk duluan. Oh dia bilang begitu. Tiba-tiba bilang apa? Silakan duduk Pak, aduh repot-repot, Bapak saya enggak sakit kok Pak. Rupanya dia ingat Om sebagai apanya? Bosnya. Dan paksa-paksa istrinya siapin satu cangkir cappuccino. Karena dia ingatnya bosnya itu sukanya cappuccino, padahal Om Gana enggak suka kopi. Enggak terlalu suka, apalagi itu sore hari. Apa yang aku mau sampaikan? Keluar dari ceritanya panjang, tapi keluar dari menengok teman kami ini. Aku dan Om terdiam di
di sepanjang lorong rumah sakit sampai kami tiba di mobil kami. Baik aku dan Om Gana, kami menundukkan kepala, air mata kami jatuh. Kenapa begitu? Kami pegangan tangan sebelum Om Gana pegang setir untuk pulang. Dan kami berdua sepakat, sama-sama bilang bisa berbarengan. Yuk kita bersyukur kalau hari ini, lepas dari kita naik mobil, atau kita naik motor, atau kita naik kendaraan umum, lepas dari apapun yang kita miliki, tapi hari ini aku ingat bahwa kamu adalah istriku. Kamu ingat aku adalah suamimu. Kita seringkali tidak menghargai hal yang seperti itu. Sehingga ketika diajak nyanyi di persekutuan, di gereja, mari kita ungkapkan syukur kita. Yang meluap, WL-nya bilang, yang meluap dari hati yang paling dalam. Hamba Tuhan-nya bilang begitu. Tapi yang menyanyi di bangku-bangku, hanya diam. Mulutnya mungkin keluar, buka karena hafal lagunya. Karena enggak enak sama yang di depan. Tapi sejujurnya, tidak semua dari kita sungguh mengucap syukur. Pertanyaannya, apakah kalian sampai harus menunggu semuanya diambil dari kalian? Kalian berteriak mencari Tuhan untuk mengucap syukur. Mari kita nyanyikan lagu ini. I am here because of your grace. Keluar dari hati kita. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. So thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your dibawa maju ke depan prayer request-nya.
dan ucapan syukur karena doa kita yang dikabulkan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat, yang buruk untuk kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kalau kami sungguh mengasihi-Mu, kami percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kami sudah melewati filter Bapa kami yang mengasihi kami. Tidak pernah ada yang jelek. Hanya kami yang belum bisa melihat apa yang baik dari sesuatu yang sebetulnya baik. Hanya dibungkus oleh sesuatu yang kelihatannya buruk. Biar malam hari ini Tuhan, kami angkat semua doa kami di hadapan-Mu. Bukan dengan amarah kami, tetapi sungguh-sungguh dengan hati kami yang meluap dengan ucapan syukur. Bahkan sebelum Engkau menjawab doa kami, kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu teristimewa, atas keselamatan, kehidupan kekal yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh tahu waktu kami tinggalkan dunia ini, kami ada bersama Engkau di surga. Itu adalah sesuatu yang istimewa yang kami tidak pernah bisa beli dengan kepandaian kami, dengan koneksi kami, dengan harta kami. Kami percaya Tuhan, itu adalah anugerah-Mu yang paling besar. Kalau sampai dengan hari ini Engkau masih berpanjang sabar sehingga Engkau izinkan kami masih ada di dunia ini untuk terus mengenal-Mu, makin mengenal-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau malam hari ini kami ada di tempat ini, kami sungguh juga mengucap syukur karena kami percaya ada kebenaran-kebenaran baru yang Kau bukakan untuk kami malam hari ini sehingga kami dimerdekakan. Hamba bersyukur juga untuk semua doa yang sudah dijawab Tuhan dan doa yang masih kami hadapkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya Engkau yang akan menjawabnya, yang terbaik yang terjadi di dalam hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang beracara malam hari ini. Kedaulatan-Mu ada di dalam pikiran dan di dalam hati kami. Engkau koyakkan selubung-selubung yang menutupi pikiran dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya pikiran kami bisa terbuka, mata hati kami terbuka. Supaya kami bisa mengerti, menangkap kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang punya kuat kuasa. Kami bersyukur sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang bersyukur malam hari ini, karena kita menjadi anak-anak-Nya, mari kita katakan dengan kuat, amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Yuk kita angkat Alkitab kita di tangan kanan. Kita mau perkatakan deklarasi iman kita. Tiga, dua, satu. Ini adalah Alkitabku, ini adalah kata-kata Tuhanku. Aku adalah seperti yang ia katakan. Aku mempunyai apa yang ia katakan, aku punyai. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya dapat kulakukan. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Dengan yakin aku bersaksi, pikiranku siap, hatiku terbuka. Aku tidak akan sama lagi. Aku akan menerima benih firman Tuhan yang tidak dapat dirusakkan dan tidak dapat dihancurkan. Aku tidak akan sama lagi. Tidak akan pernah aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhanku mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Mari kita kenakan selengkap senjata Allah. Tiga, dua, satu. Aku mengenakan selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan menderitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Beri kemuliaan dan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Oke, silakan duduk. Sebelum aku mulai sesi hari ini, aku pengen memanggil lagi kembali 19 pemenang dari game kita minggu yang lalu, Jumat yang lalu. Boleh kelompok berapa kemarin? Kelompok 3. Yuk kelompok 3 cepat boleh maju ke depan. Kelompok 3, ayo
Kelompok tiga diketuai oleh Bapak Bas. Ayo silakan maju ke depan ke panggung sini. Yuk buruan, ayo cepat. Maju lagi kelompok tiga silakan. Ada 19 orang. Nah yang enggak datang hari ini rugi karena enggak bisa pakai kuponnya juga, betul? Ayo naik. 19 orang istimewa ya, 19 orang. Nah baris. Ayo kayak kemarin waktu mau terima hadiah, baris. Yuk, oh ini kurang dari 19 kalau menurut saya. Coba kalian berhitung ada berapa, 1, yuk. 2, terus? 14. Ada lagi tambahannya yang 5? Yang 5 lagi, aku masih tunggu yang 5 lagi. Enggak ada. Oke, berarti hanya 15. Nah, kemarin mereka ini sudah dapat, kalian semua sudah dapat apa? Hari ini kuponnya dibawa, betul? Kuponnya kemarin harganya berapa? 25. Bisa ditukarkan di mana? Di luar, ya kan? Untuk boleh dibelikan makanan dan minuman di luar seharga 25.000, ya kan? Kalau lebih mereka harus bayar, kalau kurang, kalau yang dibelanjakan cuma 20 enggak boleh dapat kembalian. Semua rule of the game-nya tahu, ya kan? Nah, sekarang aku mau bilang minggu depan udah enggak bisa, enggak boleh hangus, ya kan? Nah, sekarang aku mau bilang begini. Aku mau memberi lagi kalian hadiah. Ke 19 orang ini lagi, bukan orang lain, ya kan? Sayang cuma 15. Sayang cuma 15. Ke 19 orang ini, ya kan? Ke 15 orang karena yang ke-14, yang 5 enggak datang, enggak tahu nanti datang atau enggak. Tapi aku mau memberikan tambahan kupon lagi, harganya 25.000 lagi. Jadi totalnya supaya mereka dapatnya 50.000. Kalian percaya enggak? Aku mau ngasih kalian lagi. Hah? Kalian percaya enggak? Ada yang percaya dikasih lah, percayalah katanya gitu, ya kan? Ayo, dari sini siapa yang kalian yang percaya? Harus ada alasannya. Yang enggak percaya siapa? Kamu enggak percaya, ini enggak percaya, oke. Sekarang aku mau tanya dulu sama yang percaya, ya kan? Kamu. Kamu kok percaya kalau aku mau ngasih tambahan, ada gelagatnya enggak? Katanya enggak ada gelagatnya, ya kan? Aku enggak bawa apa-apa, ya kan? Enggak ada kupon-kupon, enggak bawa cap, gitu ya. Dia bilang enggak ada, tapi tante udah ucapin. Emang kalau aku udah ucapin kenapa? Hah? Aku kan bukan Tuhan. Ayo. Siapa lagi tadi yang bilang percaya? Sisi, ya kenapa? Oh, tante udah suruh maju, sudah diomongin ke yang lain juga, ya kan? Padahal aku baru pertanyaan loh. Ya, nah, kamu tadi ngucapin, kamu bilang, aku enggak percaya, gitu. Kenapa kira-kira? Kamu siapa nama? Hans. Kenapa kamu enggak, oh Han, enggak pakai S, ya, Han. Kenapa Han, kok kamu enggak percaya? Tapi enggak bilang enggak percaya sih. Cuman apa? Apa? Oh, maksudnya masih gini, ah masa iya gitu ya kan? Ah masa iya, kenapa? Kok masih diantara kenapa? Ayo, kenapa? Ayo. Belum kenal katanya, belum kenal. Tante Glory ini biasa tukang bohong atau enggak gitu ya kan? Gitu. Nah, kamu kenapa enggak percaya? Hah? Oh, Tante Glory senyum-senyum mencurigakan. Duh, gila, senyumku mencurigakan ternyata ya. Ternyata senyumku mencurigakan. Nah, sekarang kamu yang duduk di sini. Ya, kamu yang duduk di sini. Mereka kan yang mau terima nih, ya kan, mau terima. Kamu kan nothing tulus,
Ya kan gitu. Enggak mungkin kalau ini mungkin agak takut nanti kalau aku bilang enggak percaya, aku enggak dapat. Wah, repot. Bilang aja percaya. Makanya ada yang bilang percayalah. Ya kan? Ada dikasih lah. Nah, kalau kamu nih yang duduk kan nothing tulus. Mau bilang percaya enggak apa-apa, mau bilang enggak percaya enggak apa-apa gitu ya kan. Toh kamu enggak dapat. Maksudnya gitu. Aku enggak akan bagi ke kamu. Nah, sekarang pertanyaanku, kamu percaya enggak kalau aku nih mau kasih kupon? Siapa bilang percaya? Oke, siapa bilang enggak percaya? Ah, kayaknya sih gitu ya kan. Enggak nih, tante enggak mau kasih. Siapa bilang gitu? Siapa abstain? Kayaknya ada yang abstain. Takut nanti tante jebak, nah, gitu ya kan. Nah, walaupun kamu masih masak iya, aku tetap kasih kamu. Kamu percaya, bagus, aku kasih. Kamu percaya, aku kasih. Kamu percaya, aku kasih, aku kasih, aku kasih, aku kasih. Walaupun kamu mencurigai saya, tetap saya kasih, ya. Tetap saya, saya kasih, ya. Bas takut kalau enggak percaya, bisa repot gitu ya. Nah. Oke, silakan balik ke tempat dudukmu. Ini, sorry. Ini tetap ada harganya, 25 lagi, tapi begini, yang ini hanya bisa dibelanjakan di Tante Sinta, yang kemarin biru bisa dibelanjakan di Tante Feli saja. Jadi supaya enggak bingung, oh saya enggak suka semua belanjaannya Tante Feli, jualannya Tante Feli. Ya kasihlah, berkatkan ke temanmu. Ya, aku enggak suka semua yang punyanya Tante Sinta, enggak ada yang aku suka Tante, jadi gimana? Berkatkan aja ke temanmu, siapa yang suka. Ya, supaya kalian belajar untuk memberkati ketika kalian dapat berkat. Amin. Yuk, silakan kembali. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, kenapa kira-kira gitu ya kan, tadi tuh ada pengakuan yang jujur dari Han. Ya, dia bingung mau percaya apa mau enggak percaya. Orang enggak ada di meja, dia enggak lihat apa-apa, enggak lihat cap, enggak lihat apa-apa. Tapi kok teman sebelahnya mungkin bisikin, lu percaya aja ntar kalau enggak dapet gitu ya kan. Nah, jadi dia ya udahlah gitu, antara believe it or not gitu ya. Nah, tapi gitu ya, dia jujur, dia berkata begini, aku susah untuk bilang mau percaya, kan kemarin udah dapet 25, sekarang enggak ada game lagi. Masa iya sih tante mau ngasih lagi? Dan dia jujur, aku enggak bisa prediksi tante itu benar mau kasih atau enggak, sebab aku belum terlalu kenal tante. Ya, sedangkan tadi gitu, ya kan tadi, Sisi gitu ya kan, terus mungkin yang lain-lain-lain, karena kenal. Ada yang bilang, aku kalau tante sudah ngomong, apalagi ngomong di depan orang, ya kan, ya mestinya tante ya bakal nepati lah. Kadar kita mengenal seseorang, ternyata itu menentukan banyak hal. Gitu ya kan, sampai seringkali kita curiga juga, kalau kita enggak kenal, dia senyum, padahal aku tadi senyum tulus loh. Bisa dibilang aku senyum mencurigakan, coba. Ya kan, senyum mencurigakan itu bagaimana ya, nanti aku pulang rumah aku mau bercermin. Aku coba senyum gitu, mencurigakan atau enggak gitu ya. Oke, oke, nanti kita mau bicara kenapa kok seperti itu ya. Seringkali pengenalan kita tentang Tuhan itu juga menentukan apakah kita itu mulus jalan kita ataukah berliku-liku. Nah, seperti di broadcast itu aku bilang, ada yang namanya labirin. Apa itu labirin? Boleh tolong ditampilin dari anak mulmet? Nah, labirin itu ada yang dari tanaman, sengaja dibentuk untuk membuat game. Nah, ini kalau game kayak gini hadiahnya pasti bukan cuma sekedar kupon. Pasti biasanya cukup worth it gitu ya kan. Kenapa? Karena susah. Ada yang sudah pernah main labirin? Ada yang pernah main labirin? Pernah main seperti ini? Pernah. Rasanya gimana? Waktu pertama kali masuk itu langsung gampang bisa ketemu jalan? Enggak.
Ya kan, kalau kalian anaknya nervousan, orang yang nervousan biasanya dibilang jangan main ini. Ya kan, karena bisa ada yang sampai ngap gitu istilahnya, sampai kolap, sampai pingsan. Saking nervous. Kesini, kok enggak ketemu lagi. Apalagi kalau dibiarkan terus sampai sore, sampai gelap. Kamu bisa senewen itu. Ya kan? Ini yang sulitnya. Tapi ada yang lebih mudahnya. Seringkali ada di majalah-majalah. Bahkan itu sejak majalah yang bobo, tuh, majalah anak-anak. Kecil dulu sudah ada sebetulnya dimulai semacam labirin. Tapi seringkali bisa dibuat di kertas seperti ini. Next. Nah, ayo. Ya, ini kalau orang-orang yang senang puzzle kayak Om Gana, Cik Mar itu senang ngerjain kayak begini gitu ya. Tapi kalau aku, terima kasih, biar orang lain saja yang ngerjakan gitu ya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, seringkali ada orang yang bilang, wah kalau main labirin asik. Kalau main labirin asik. Aja enggak semua bilang asik. Tapi kalau hidupmu seperti labirin, asik enggak kira-kira? Enggak. Semua orang pengen cepat dapat jalan keluar, betul? Kalau hidupmu penuh tikungan, gitu ya kan? Nanti habis tikungan bukan lurus nikung lagi. Habis nikung lagi, gitu ya kan? Muter-muter enggak pernah kelar, enggak pernah dapat ujungnya. Ya kan? Nah, mari sekarang aku pengen tunjukkan kepada kalian, kenapa banyak orang itu hidupnya seperti labirin, ya. Dan semoga kalau tidak kelar dalam satu sesi, kita akan lanjutkan nanti pas aku memberikan lagi, ya. Tapi saya mau tanya dulu sebelum aku khotbah, aku mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah membaca kitab Wahyu? Boleh angkat tinggi. Siapa pernah baca kitab Wahyu? Wah, cukup banyak. Ya kan? Berbahagialah kalau kamu pernah membaca kitab Wahyu. Kok begitu? Coba lihat. Mari baca. Wahyu 1 ayat yang ketiga dulu. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Tolong keluarkan Wahyu 1 ayat yang ketiga dulu. Ya. Coba lihat ini. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 1 ayat 3, semua baca sama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab apa? Waktunya sudah dekat. Ya, dikatakan bahwa kalau kita membaca kitab Wahyu, kita itu berbahagia. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 1. Ya, Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu siapa? Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Apa itu wahyu? Apa itu kitab wahyu? Sebetulnya kitab wahyu itu adalah kitabnya Tuhan Yesus. Pengenalanmu akan Tuhan Yesus belumlah lengkap kalau kamu belum mengenal dia seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Dikatakan inilah Wahyu Yesus Kristus. Betul? Ya kan? Dan ini ditunjukkan kepada Yohanes. Kenapa? Karena semuanya harus segera terjadi. Nah, banyak orang merasa sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya banyak orang hanya mengenal tentang Tuhan Yesus. Apa bedanya mengenal Yesus dengan mengenal tentang Tuhan Yesus? Banyak orang berpikir ini sama, enggak sama. Apa bedanya?
Kalau kamu kenal tentang Tante Glory, kamu mungkin tahu, oh Tante lahir di tanggal 16 Juni. Kemarinnya dirayain. Tante rumahnya di Permata Buana. Mungkin ada yang tahu jalan apa, pulau apa, nomor berapa, blok apa, nomor teleponnya berapa. Ya kan? Mungkin ada lagi yang tahu Tante Glory tingginya berapa, beratnya berapa. Tapi itu artinya kamu mengenal tentang Tante Glory. Kamu tahu tentang Tante Glory. Tapi belum tentu kamu mengenal Tante Glory. Orang yang mengenal Tante Glory adalah orang yang sudah punya relationship. Bukan sekedar dapat informasi. Kalau kamu berpacaran, awalnya pasti informasi. Ya kan, dia tinggal di mana, dia ini anaknya siapa, nomor teleponnya berapa, saya bisa ngelain lewat yang mana. Ya kan, tapi kalau kamu mau sungguh mengenal dia, kamu harus membangun yang namanya apa? Relationship. Tanpa relationship, kamu tidak akan kenal. Nah, mari kita lihat siapa Yesus yang kamu kenal dan saya kenal ini. Wahyu 1 ayat 8. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kalau di dalam NKJV-nya dikatakan, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord. Lalu dikatakan, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kalau dari urutan waktunya, sebetulnya kayak lebih benar yang lagu yang kita nyanyikan, ya kan? Artinya who was dulu, lalu who is, baru who is to come. Betul ya? Kalau urutan waktunya adalah seperti itu. Who was, who is, and who is to come. Ya. Nah, seringkali banyak orang mengenal Tuhan Yesus hanya sebagai who was. Dia hanya kenal Tuhan Yesus itu sebagai tokoh sejarah. Ya, Tuhan yang membelah Laut Merah. Tuhan yang mendatangkan mana waktu di padang gurun. Tuhan yang membuat mukjizat 5 roti 2 ikan. Dimakan 5.000 orang masih sisa 12 keranjang. Tuhan yang mencelikkan matanya Bartolomeus. Menyembuhkan si kusta. Bahkan Tuhan yang membangkitkan Lazarus. Dia tahu semua ceritanya. Makanya enggak heran, dulu zaman saya remaja ada lagu begini. Waktu aku zaman-zaman pertama-pertama bertobat, ada lagu bilang begini. Cerita Tuhan Yesus suka ku masyurkan. Mungkin kamu bilang jadul banget Tante, lah iyalah zaman tahunku kok. Ya kan, tahun 198 sekilan. Ya kan, ada lagu yang begitu. Cerita Tuhan Yesus suka kumasyurkan. Ya. Kita memang harus mempelajari, mengetahui cerita, kisah bagaimana Tuhan itu melakukan semua perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat itu. Ya kan? Di masa lalu. Lewat apa? Cerita-cerita di Alkitab. Ya kan? Tetapi jangan cuman berhenti sampai di situ. Bukan cuma sekedar tahu cerita di Alkitab. Ya kan? Kalau kita hanya kenal Tuhan Yesus yang who was, kita hanya jadi penonton. Entah ya? Kita hanya jadi penonton saja. Semua yang Tuhan Yesus lakuin, kita ini nonton. Kita kayak diceritain storytelling gitu ya kan? Storytelling gitu, cerita, terus kita terkagum-kagum. Hebat ya, membelah Laut Merah, ngasih makan, ini sisa 12 keranjang dan sebagainya. Ya, tapi saat kita harus hadapi raksasa dalam hidup kita, kita sudah kalah sebelum bertanding. Saat ada Laut Merah persoalan di depan kita, kita memilih, aku mau balik aja ke Mesirku.
Dan kenapa begitu? Karena sekarang enggak ada Tuhan. Kan enggak ada lagi Tuhan. Tuhannya kan sudah balik ke surga. Itu semua kan Alkisah dulu. Banyak gereja yang celebrate Tuhan yang who was. Ya kan? Dibuat tablo, dibuat drama, Paskah, Natal. Nyanyiannya, semua adalah nyanyiannya menceritakan kebesaran Tuhan kapan? Di masa lalu. Dan umatnya semuanya kusuk nonton. Waktu keluar dari gereja, ngadepin raksasa, ngadepin Laut Merah, KO. Iya kan? He who was betul. Tapi dia di kitab Wahyu juga dikatakan he who is. Banyak dari kita yang duduk di sini, kalian semua dan saya mungkin, sudah mengenal Yesus sebagai he who is. Makanya kita nyanyikan lagunya berbeda sekarang. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ya kan? Ada lagi yang menyanyi, and he walks with me and he talks with me. Ya kan? Ada juga bahkan kalian-kalian yang lebih heroik lagi nyanyinya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus apa? Sertaku. Betul? Saat kalian dan saya mengenal Yesus yang bukan hanya he who was, but he who is. Ya kan? Kita bisa ngerasakan apa? Dia jalan bersama kita. Dia memegang tanganku. Yesus menghiburku. Yesus menjawab doaku. Betul? Bahkan Yesus yang berperang ganti aku. Mungkin bahkan ada dari kita yang menyanyi sambil berjoget. Dulu di HOTK sering dinyanyikan lagu ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Gitu. Terus sambil kayak orang dangdut. Iya kan? Luar biasa pokoknya. Orang Semarang bilang ciamik dah pokoknya. Ya kan? Orang Semarang tuh suka bilang ciamik katanya. Ya, ciamik pokoknya. Iya kan? Pengalaman ini tidak bisa dirasakan oleh mereka yang hanya kenal Tuhan Yesus sebagai he who was. Tidak bisa. Ya, tapi yang saya mau bilang malam hari ini, pengenalan akan Tuhan kita tidak bisa kalau cuma berhenti kepada he who is. Kenapa begitu? Mari kita buka di kitab Wahyu, bab 1 ayat yang ke-8. Saya mau tunjukkan di bahasa Indonesia maupun di NKJV-nya. Yuk, yang bahasa Indonesia dulu. Kita lihat. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. I am the Alpha and the Omega. The beginning and the end. Kita tidak bisa mengenal dia hanya who was. Tapi juga harus who is. Tapi juga harus who is to come. Apa artinya Omega? Apa artinya Omega? Itu tadi. Yesus itu sebetulnya bukan dan. Yesus itu Alpha, Yesus itu the beginning, tapi terus jalan sampai the end. Omega itu adalah he who is to come. Kita bukan cuma punya Tuhan yang tergantung di kayu salib dan kita celebrate itu. Tapi Tuhan yang sungguh-sungguh, Jesus yang who is itu adalah Jesus
the living God. Kalau kita sudah kenal Yesus yang who is, ya kan? Kita itu bisa nyanyi kayak tadi. Yesus sembuhkanku, Yesus selamatkanku, Yesus pegang tanganku. Tapi kalau tanpa sadar, fokusnya siapa? Aku, ya kan? Engkau menolong aku, engkau berjalan dengan aku, engkau bicara dengan aku, engkau menjawab doaku, engkau penuhi mimpi-mimpiku, engkau berperang ganti aku. Fokusnya adalah ku. Ya kan? Nah, tapi kita mau lihat, kita mau baca Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Kita mau lihat orang yang sungguh-sungguh sudah mengenal, ketemu dengan Tuhan yang who he is to come. Ya, he who is to come. Coba lihat ayat 12. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia. Saya mau tanya dulu, seorang serupa anak manusia ini siapa kira-kira? Hah? Kok jawabnya takut-takut? Siapa yang disebut seorang serupa anak manusia? Siapa ini? Yesus. Perhatikan. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Kamu perlu tahu Yesus yang seperti ini. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Apa ini? Pedang bermata 2 itu apa? Betul. Lihat. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan lihat, perhatikan sungguh ayat 17. Ketika aku, siapa aku itu? Yohanes. Perhatikan. Ketika aku melihat dia, dia yang seperti itu tadi, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Aku gak tahu perasaanmu waktu membaca ini. Aku enggak tahu, aku enggak bisa mendikte perasaan orang. Setiap orang punya level tertentu di dalam pengikutannya dengan Tuhan Yesus. Ada orang yang baca ini biasa saja. Hanya sekedar dapat informasi. Orang yang serupa anak manusia, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Tapi ada orang yang membaca ini, di sininya bergetar. Siapa Yohanes? Siapa Yohanes? Dikatakan Yohanes itu adalah murid yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Betul enggak? Waktu katanya kalau Yohanes itu kalau makan duduknya mesti paling dekat sama Tuhan Yesus. Dan katanya Yohanes itu seringkali menyandarkan kepalanya itu di dadanya Tuhan Yesus. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apanya? Orang kalau sampai meletakkan kepala di dada seseorang itu, artinya apa dia? Hubungannya harus apa? Dekat, close. Enggak mungkin kita cuma sekedar berteman biasa, lu siapa kan gitu. Betul? Selain teman dekat, lebih dari itu. Biasanya orang yang menyandarkan kepalanya di dada seseorang, itu adalah siapanya orang itu. Hah? Oh, belum, enggak pernah. Yang sudah pacaran serius, enggak pernah. Kekasih.
Betul. Artinya itu membuktikan Yohanes itu bukan SKSD sama Tuhan Yesus. Bukan. Dia betul-betul dekat, bukan sok kenal, sok dekat. Bukan. Yudas enggak nyandarkan di sini. Petrus bahkan juga, Petrus pun tidak. Hanya Yohanes dikatakan. Tapi lihat. Orang yang sedekat ini dengan Yesus. Yang pada waktu Yesus itu di dunia. Dia jalan bareng, makan bareng, mungkin mancing bersama-sama. Yang duduk makan aja nyandarin kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Tiba-tiba ketika dia diizinkan untuk melihat Yesus yang who is to come. Apa reaksinya? Dia tidak bisa bilang begini. Hey Yesus, aku udah kangen banget. Terus, apa reaksinya? Dan aku tersungkur di bawah kakinya. Dan bukan cuman tersungkur. Dia sampai bilang, aku serasa mau mati rasanya. Kalau enggak ditepok baunya sama Tuhan Yesus. Bangun, enggak usah takut. Akulah yang awal dan yang akhir. Kalian bisa ngerasakan ini enggak? Saat seorang mengenal Tuhan Yesus, bukan cuman sebagai who was, bukan cuman sebagai who is, tapi dia bisa mengerti sebagai who is to come. Penyembahannya akan berbeda. Doanya akan berbeda. Hidupnya pun akan berbeda. Why? Kenapa? Kenapa kira-kira? Sebab sekarang fokusnya, tadi ingat, orang yang mengenal Yesus hanya sebagai who was, itu cuma nonton kebesarannya Tuhan. Melah Laut Merah, makan 12, apa, sisa 12 bakul, nyembuhkan orang lumpuh, ngurapin orang buta, dia nonton. Dia enggak pernah ngerasakan Yesus yang jalan, Yesus yang menggandeng dia, Yesus yang perang buat dia, enggak. Tapi orang yang sudah kenal dia sebagai he who is. Tadi aku bilang, lagunya bisa sampai walau 1000 rebah di sisiku, gitu ya kan. Kau tetaplah Allah penolongku, dia ngalamin Allah yang penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dia ngalamin yang and he walks with me and he talks with me. Ya kan? Tapi tadi aku bilang fokusnya adalah ku. Betul? Kalau ibu-ibu tante-tante HOTK Women nyanyi lebih ngeri lagi. Tante-tante yang sudah mengalami Yesus sebagai who he is. He, ya kan? He who is. Tante-tante yang sudah ngalamin dia sebagai he who is, nyanyinya apa? Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Aku bayangkan Yesus kasihan banget. Ih, gila, gue gak boleh ngelepasin gitu ya kan? Tante-tante kan kalau nyanyi gitu kan merinding yang dengerin. Betul, sekali-sekali ikut. Ah, aku libur, aku ikut, ah gitu ya kan. Tapi kalau cowok sudah gede enggak boleh gitu ya. Oh, cewek-cewek boleh. Cewek-cewek gede nang ikut tuh. Aku suka lihat beberapa cewek di sini. Coba lihat, mami-mami kalau nyanyi. Peganglah tanganku, jangan. Itu ada tante-tante yang aku tuh dari panggung saya bingung. Karena nyanyinya begini. Peganglah tanganku, terus dia mempersonifikasikan mungkin sebagai tangannya Yesus. Jadi tangannya sendiri yang kiri, memegang tangannya yang kanan. Ya kan? Peganglah tanganku, jangan lepaskan gitu ya kan. Aku lihat dari sini, gak enak juga lagunya syahdu, Raja Cenderung Sedih gitu ya kan. Dikira Bu Glory gak berempati gitu ya. Tapi aku sampai harus nunduk gini.
Ya kan, mungkin ada yang mikir, wah Bu Glory juga ikut sedih. Padahal aku tuh ketawa geli. Ini gimana nih gitu ya kan. Kok sampai pegang tanganku, jangan lepaskan gitu ya kan. Tapi orang-orang yang sudah mengalami Jesus sebagai He who is, itu kayak gitu. Ya kan? Ya kan? Tapi fokusnya, waktu Tuhan bukakan ini aku kaget. Waktu Tuhan bilang, nak, kalau kamu kenal aku hanya berhenti pada aku sebagai who is, fokusnya adalah aku. Tapi gitu ya kan, kalau kamu kenal aku sebagai who is to come, fokusnya akan bergeser. Fokusnya atau pusat hidupnya bukan lagi dirinya, bukan lagi aku, bukan lagi egoku, tapi siapa? Yesus. Dan orang ini bukan sekedar meletakkan Tuhan Yesus di depannya, lalu saya mau teladani. Orang yang mengenal Yesus hanya sebagai who is, ini dengar baik-baik. Karena mayoritas dari kita, aku dulunya juga gitu, mengenal dia sebagai who is. Kita pikir kita sudah di atas rata-rata dari orang kebanyakan. Apalagi teman kita yang baru mengenal dia sebagai who is. Oh, kamu belum ngalamin, terus kita bersaksi sama dia. Menurut kita itu sudah cukup. Aku dulu juga begitu. Dan aku kaget. Dan makanya aku gak mau simpan ini buat diriku sendiri. Aku bilang, kenapa Tuhan kalau aku berhenti di who? He who is. Engkau sebagai who is saja. Orang yang mengenal dia sebagai who is akan meletakkan Yesus di depan. Dipandangin. Dan dia bilang, aku mau meneladani Yesus. Betul? Aku mau meneladani Yesus. Fokusnya kepada siapa? Aku. Ya kan? Aku mau tidak nonton bokep lagi. Fokusnya siapa? Aku. Aku mau tidak onani lagi atau masturbasi lagi. Fokusnya siapa? Aku. Aku enggak mau nyontek lagi. Fokusnya aku. Betul? Aku mau sampai belajar, aku sampai bahasa roh, aku sampai bisa nengking setan. Fokusnya siapa? Aku. Lihatin orang, gila. Orang yang jatuh. Wah gila. Aku kepengen kalau tanganku ini nyentuh-nyentuh langsung buk. Makanya ketika orang yang disentuh, aku pernah ikut satu retret pencurahan Roh Kudus. Wah keren. Orang yang deketin aku. Aku belum bisa berbahasa roh waktu itu. Buka mulutnya Bu. Buka, aku buka. Gini. Orangnya, coba Ibu gini. Buka aja. Ibu jangan ngomong. Lalala, jangan. Ibu buka. Ya aku sudah buka. Terus buka. Lebih lebar. Ya capek ya. Aku suruh. Gitu udah lebar. Terus dia di depanku ngomong begini. Kayak begitu ya kan. Di depanku. Nah aku ini, sorry tuh sih. Tidak semua orang bau nafasnya enak. Matilah gua. Ini orang. Nah, tingginya sejajar. Kalau lebih, kalau Daud mau terserah gitu ya kan. Ini pas sejajar gini. Lama aku gini. Tuhan ampuni aku. Dan aku ini ku diginikan. Yuk aku tersiksa banget deh pokoknya aku. Ya kan. Dan apa akhirnya aku buat. Aku kan juga enggak etis kalau bilang gini. Bu, berhenti, enggak bisa. Nafas bau kan enggak bisa, ya kan? Akhirnya aku diplomatis. Aku duduk, jeruk, gitu ya kan? Nah, ketika duduk dia pikir aku jatuh rebah. Jadi dia bilang sama temannya, "Tolongin orang ini." Gitu, ya kan? Waktu datang orangnya tanya sama aku gini, "Ibu sudah siuman?" "Oh, enggak, saya enggak pingsan." Gitu ya kan? Loh, kalau siuman kan aku berarti tadi pingsan lah, gitu ya kan? Terus orangnya bilang, "Ibu enggak resting?" "Enggak, tapi saya mau rest."
saya mau duduk dulu, mau istirahat. Gue capek dikiniin gitu ya kan. Banyak orang karena melihat orang lain kok tumpangin jatuh. Ah, kalau aku tumpangin, aku juga harus jatuh. Orangnya ini maksudnya bukan aku yang jatuh gitu ya kan, tapi harus orangnya jatuh. Itu baru kelihatannya ada kredibilitasnya. Karena fokusnya adalah apa? Aku. Tuh. Fokusnya adalah aku. Tapi, ya kan, orang yang sudah mengenal Yesus sebagai who is to come. Dia, istilah saya, sudah bertukar tempat. Ya kan? Apa maksudnya bertukar tempat dengan Tuhan Yesus? Apa yang dia miliki, dengar baik-baik. Apa yang dia miliki diserahkan totally semuanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan ini yang sebenarnya dahsyat, dengar baik. Aku ulangin karena belum semua dengerin. Aku tahu, dengar baik. Kalau kamu enggak tangkap ini percuma. Orang yang sudah kenal dia sebagai who is to come, apa yang dia akan lakukan? Yang pertama, dia akan membuat yang namanya pertukaran. Apa yang dia miliki, semuanya, semua-muanya, dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya, dan aku kasih kurung, ini yang sebetulnya dahsyat dan menggetarkan kerajaan kegelapan. Di detik yang sama, dia serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Di detik yang sama, Yesus serahkan dirinya seluruhnya masuk dalam hidup kita. Siapa bilang amin? Inilah yang sebetulnya. Apa yang dia miliki menjadi milik Yesus. Tapi apa yang Yesus miliki menjadi miliknya dia. Ini yang sebetulnya disebut dengan satu kata, berserah. Bukan menyerah. Kalau menyerah, seringkali orangnya sudah kepepet tadi. Muter-muter di labirin. Tapi ada orang yang bilang begini, aku enggak perlu muter-muter di labirin. Aku mau berserah. Tidak perlu nanti dipojokkan dan menyerah. Tapi ketika semuanya masih baik-baik, ketika semuanya masih oke, duit di kantongku masih tebel, otakku enggak meleset kayak tadi. Om yang di depan aku cerita. Ketika kesehatanku masih baik, aku memutuskan untuk berserah. Tapi setan tipu kita. Setan takut-takuti kita. Setan bilang apa? Kalau kamu berserah, kamu enggak bakal punya hak lagi. Semua diambil oleh Tuhan Yesus. Dan kamu enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kamu enggak boleh ini, kamu enggak boleh itu. Tapi Paulus tahu kebenarannya. Mari buka Galatia 2:20. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tanpa melihat ayat aku hafal. Why? Karena buat aku inilah ayat yang membuka kebenaran dan memerdekakan aku untuk aku mau berserah. Aku pengen bukakan kepada kalian kalau kalian belum bisa dapat rema dari ayat ini. Supaya cepat karena waktunya sudah dekat dan semuanya harus terjadi. Tapi kalau sudah dibukakan kamu tetap enggak dengerin dan kamu enggak paham, ya saya minta ampun sama Tuhan. Aku bacakan sekali lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
dan hidupku yang kuhidupi di dalam iman oleh anak Allah. Ya kan? Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging, sorry, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Siapa yang lebih untung sih sebetulnya? Hah? Siapa yang lebih untung? Kita atau Yesus dalam proses pertukaran ini? Kalau yang belum bisa jawab, mari gini, mikir gini. Seberapa banyak dan seberapa besar sih yang kamu dan saya punyai? Ayo, yang harus diserahkan apa? Mata saya, tante, telinga saya, tangan saya, kaki saya, hidung saya, mulut saya, jantung saya, paru-paru saya. Pertanyaan saya, matamu, mata kalian punya siapa? Sebetulnya punya siapa? Sampai syaraf yang paling kecil punyanya siapa? Buktinya apa? Tadi malamnya masih ngobrol, malamnya tiba-tiba. Kalau itu dibuat teng gini, enggak teng, tapi teng gini. Enggak pernah ketemu. Kayak dua garis jajar. Kalau jantung kita berhenti, oh bisa tante dikencot. Tapi kalau semua upaya disut-sut gini, pakai alat ini ada dokter-dokter di sini. Kalau semua upaya sudah dilakukan, tapi di layar monitor tit, ada yang bisa lakukan sesuatu? Mari coba. Jangan pernah mau ditipu sama iblis. Sebetulnya apa sih yang kamu miliki? Apa sih yang aku miliki? Kecil. Tapi tiba-tiba ketika kamu mau serahkan ini kepada dia untuk jadi miliknya, detik yang sama, hidupnya dan dirinya dan semuanya yang dia miliki akan jadi miliknya siapa? Saya. Apa sih yang dia miliki? Yang masuk ke hidupmu itu siapa sih? Dia yang who was, who is, tapi juga dia yang who is to come. Apa itu who is to come? Dia yang nanti di ujung dari ujung akhir zaman ini, ketika semuanya selesai, dia yang akan duduk sebagai hakim, tapi sekaligus dia yang juga akan duduk di kursi pembela. Dan dia yang akan membela orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada dia. Siapa bilang amin? Amin. Kalau kamu belum pernah minta dia untuk ada di dalam sini, kamu bertukar tempat. Betapa ngerinya. Nah, pernah bayangkan ini enggak? Coba lihat. Ya kan? Tapi mengapa pengenalan kita akan Tuhan Yesus kita harus sampai ke He who is to come? Ingat Wahyu 1 ayat 3 tadi. Ada perkataan begini. Karena waktunya sudah dekat. Dan di ayat 1-nya dikata semuanya harus terjadi. Kalau kalian dan saya tidak mau terus belajar meningkatkan pengenalan akan dia sampai di level he who is to come, amat sangat mungkin, catat, amat sangat mungkin kita ini mengalami yang namanya kecewa, marah, sakit hati, pahit, dan akhirnya pergi dari Tuhan. Atau minimal suam. Banyak orang yang gampang sekali bilang begini, Bu, saya liburan. Banyak ibu-ibu bilang sama saya gini, saya ini liburan, HOTK Women libur, HOTK Youth juga libur. Youth lumayan Bu, sudah mulai, kita yang Women baru Rabu nanti. Saya kering Bu, lihat, suam.
Why? Kenapa? Karena kita ngerasa dengar baik ini bahaya banget. Setan itu jahat banget. Jangan pernah percaya. Karena kamu dan saya sudah kenal, kalau malah enggak kenal HOTK kan, oh memang cuma nonton, ada apa-apa sudah keok dari kemarin-kemarin. Tapi kamu sudah kenal HOTK. Ya kan? Kamu ngerasa dekat dengan Tuhan. Ini bahaya. Kamu ngerasa dekat banget sama Tuhan, kamu sudah sering ngobrol, kamu sudah sering curhat, bahkan seperti Yohanes, kamu sudah sering dalam tanda kutip menyandarkan kepalamu di dadanya. Siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah kekasih-kekasihnya Tuhan? Itu banyak. Ya kan? Banyak dari kita, kita percaya bahwa kita adalah kekasihnya Tuhan. Kita percaya bahwa kita close, kita percaya kita dekat banget sama Tuhan. Betul? Dan kita melayani dia dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati kita. Dan tiba-tiba doa kita tidak dijawabnya tepat seperti yang kita doakan. Bagaimana? Dan setan juga tiba-tiba datang dan bertanya pada kita. Ingat, setan itu seperti singa yang jalan berkeliling, mengaum-ngaum. Menunggu siapa yang dapat ditelan, betul? Firman Tuhan selalu ya dan amin. Tiba-tiba dia datang dan bertanya kepada kita, dengar baik. Pertanyaannya, make sense, masuk akal, cengli. Setan bilang begini, katanya kamu kekasih hatinya. Katanya kamu biji matanya. Anak kesayangannya. Kamu sudah melayani dia. Lah kok dia enggak lanjutin. Untuk anak-anak HOTK dia sudah cukup cuman bilang gini. Lah kok tiba-tiba yang lanjutin kalian sendiri. Kalian bilang gini. Lah kok dia enggak jawab doa saya ya. Nah kok orang lain dikasih pacar, aku sampai sekarang enggak punya pacar. Nah kok orang lain sudah naik gaji, aku enggak naik gaji. Orang lain sudah dipromosi, aku enggak dipromosi. Nah kok aku sudah seperti ini, kok aku doa terus, papiku enggak diubah. Kok aku divonis sakit yang berat. Lah kok yang semua isiannya setan sodorkan kepada kalian. Firman-Nya kan berkata, nanti dia tambahin. Setan itu hobi ngutip firman. Makanya kalau kamu tidak tahu sungguh-sungguh firman, bahaya. Kamu sudah tahu cuman sepenggal, paling bahaya. Sebab setan tahu kalau kamu cuman tahu sepenggal. Dia akan kutip begini. Bukankah firman-Nya berkata. Itu tipuan dari zaman bahala. Dari mulai kitab Kejadian, Genesis, cari. Waktu dia pertama kali mau menjatuhkan manusia dalam dosa, dia ngomong sama Hawa, dia kutip ayat enggak? Kutip ayat. Dia selalu berkata, katanya. Dan tiba-tiba dia berkata kepada kalian semua, katanya apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Betul kan? Terus lagi. Ada frasa yang setan paling suka, adalah frasa lah kok. Ingat, ya kan? Pulang dari tempat ini, tapi jangan bilang ini. Tadi tante khotbahnya apa? Tentang lah kok, bukan. Tapi setan punya satu frasa yang paling hobi, dia omongkan. Katanya, firman-Nya berkata, yang kamu tabur akan kamu tuai. Betul kan? Kamu ngangguk-ngangguk. Betul, betul. Ya, aku tahu itu. Yang paling sedih adalah taunya aja bukan dari buka Alkitab sendiri. Taunya hanya dari dengar waktu duduk di HOTK. Dan tiba-tiba setan bilang, kan kalau kamu sudah nabur yang baik kan selama ini, kamu enggak pernah nyontek loh, enggak kayak teman sebelahmu. Kamu bahkan takut muka bokep. Teman sebelahmu udah hobi.
kamu enggak pernah bohong. Kamu bahkan sudah melayani di gereja. Kamu bahkan sudah melayani di HOTK. Terus dia lanjutkan dengan frasa kesukaannya. Lah kok, dan kalian semua melanjutkan itu. Dan di titik ini, sejujurnya Tuhan bicara di saya. Banyak kekasih-kekasih hatinya yang akan kecewa, marah, pahit, dan pergi meninggalkan dia. Dan karena waktunya sudah dekat, maka dia izinkan Yohanes, kekasih hatinya ini, untuk mengalami perjumpaan dengan dia yang adalah he who was, he who is, tapi juga he who is to come. Dia yang selama ini jalan, ngobrol, mungkin bercanda dengan Yohanes adalah juga dia yang adalah raja di atas segala raja dan menjadi hakim. Tapi juga pembela kita. Buat siapa yang setia sampai pada kesudahannya. Pertanyaan saya, apakah malam ini sudah kesudahannya? Ada yang bisa jawab? Apakah malam ini sudah kesudahannya? Yesus kan bilang ini, siapa yang setia sampai kepada kesudahannya akan membuktikan kebenaran seluruh firman-Nya di dalam Alkitab. Pertanyaan saya, apakah malam ini kita sudah pada kesudahannya? Jawabnya apa? Ya belumlah. Kalian bisa ngerti, bisa tangkap sesuatu dari sini. Ada yang udah bisa nangkap, ada yang belum. Ya. Dan dengan kata lain, dialah sebetulnya yang nantinya akan memegang, yang bukan nantinya, sekarang juga sudah memegang hak prerogatif atas hidup kita. Dulu, sekarang, dan juga nanti di masa yang akan datang. Dan dia yang seperti inilah yang mengajak bertukar kepemilikan dengan kita. Apa ada yang lebih luar biasa dari ini? Hah? Ada enggak? Itu seperti gini, gampangnya begini. Ada orang, dia konglomerat. Punya rumah 50, punya mobil 20. Ya kan, lebih bahkan. Kalau konglomerat mobilnya lebih dari 20. Yang punya perusahaan Om itu salah satu konglomerat di Indonesia. Mobil-mobil semua yang di kantornya Om ya punyanya dia semua. Cabangnya di seluruh Indonesia. Hitung aja mobilnya ratusan. Karyawannya ribuan. Tiba-tiba orang yang seperti ini datengin kamu, salah satu dari kamu. Dan dia bilang begini, boleh enggak aku minta arlojimu? Kamu sudah mulai kaget. Ya udahlah kasih. Boleh enggak? Kamu, aku minta tasmu. Kamu cepat-cepat ambil dompetnya dulu. Terus dia tahu, terus dia bilang ini, dompetnya juga. Nah, kamu pikir, ya lumayanlah uang di bank masih enggak gitu nih, rampok kali kasih. Termasuk rekeningmu di bank, ATM-mu sini. Terus tiba-tiba rumahmu, mobilmu, motormu, semuanya. Terus di tengah-tengah kamu, terus dia bilang begini, nanti apa yang, tenang, jangan heboh, jangan panik, dia bilang. Nanti apa yang jadi, kalau kamu rela serahkan semua yang punyamu itu buat aku akan serahkan semua yang jadi milikku buat kamu. Kamu kaget, terus tiba-tiba gitu, ya kan kayak kalau lawak, grup-grup lawak itu kan ada yang ting gitu keluar, ngasih tahu siapa dia. Terus tiba-tiba ada jari tertunjuk kepada si Om itu. Dan tulisannya di situ, dia itu, dia pakai sendal jepit, cuman pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos oblong gitu. Terus tiba-tiba ditunjuk kayak begini. Dia ini lalu disebut nama konglomerat, salah satu konglomerat Indonesia. Pertanyaan saya, kira-kira kamu mau enggak bersegera
menyerahkan semuanya kepada Dia. Betul? Betul? Dan ketika ada temanmu gitu, ya kan? Yang bertanya sama kamu, kamu goblok banget, mau nyerahin semuanya, kamu dihabisi. Kamu ngasih penjelasan apa sama temanmu itu? Yang bego mah elu. Gua kasih cuma segini, rumah juga gua kayak begini doang, kontrak gitu ya kan. Paling gua cuma bisa kasih surat kontraknya. Motor juga udah butut, mobil juga udah lama. Rekening di bank ya paling berapa. Lu tahu apa yang gua bakal dapet? Lu gak ngerti sih siapa yang ngajakin tuker sama gua. Betul? Kamu akan jawab seperti itu. Makanya setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang who is to come, Yohanes tersungkur dan dia berserah. Tapi kita juga tahu, ini saya mau cerita, enggak tahu kamu sudah baca kisah para rasul atau tidak, ya kan? Kalau sudah pasti tahu. Kita juga tahu, Yohanes begitu kelar hukumannya, itu kan dia dibuang ke Pulau Patmos. Yohanes itu merenungkan semua ini dan diajak naik untuk melihat surga dan juga neraka. Untuk ketemu dengan He who is to come. Adalah ketika di satu gua. Kalau kamu, aku belum pernah ke Patmos. Sangat rindu aku bisa ke Patmos. One day. Semoga Tuhan belum datang. Itu ada satu gua katanya. Dan Yohanes itu di situ terpencil. Seperti kalau kita Pulau Buru. Tapi kalian harus tahu. Waktu aku baca kisah ini, aku bilang, wow, gua mau Tuhan. Kenapa begitu? Kamu tahu? Ketika Yohanes itu selesai dari Pulau Patmos, dia balik kemana? Ada yang sudah sungguh baca? Dia balik kemana? Efesus. Ke kota Efesus. Waktu itu, kota Efesus itu, bahkan Asia kecil, itu dikuasai oleh yang namanya penyembahan berhala. Dan dewi yang paling terkenal adalah Dewi Artemis. Even Paulus tidak berhasil merobohkan kuil-kuil Artemis. Bahkan dikatakan di situ bahwa Paulus itu sampai harus melarikan diri dari Efesus. Why? Karena sudah mau mati. Tapi yang ajaib, sehabis perjumpaannya dengan He who is to come di Pulau Patmos, Yohanes balik ke Efesus. Dan dia melakukan peperangan rohani bersama anak-anak rohaninya di depan kuil-kuil Artemis. Dan menurut saya pasti bukan kebetulan. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Makanya baca Alkitab seru. Terjadilah gempa bumi yang membuat apa? Kuil-kuil Artemis itu hancur rata dengan tanah. Di depan semua mata orang Efesus. Dan dalam satu hari, Efesus bertobat kepada Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan bahkan 300 tahun setelahnya, Efesus menjadi kota kekristenan terbesar di Asia. Kecil waktu itu. Kenapa bisa begitu? Why? Apakah karena Yohanes lebih kuat dari Paulus dan Petrus? Yohanes ini orangnya kalem-kalem. Orangnya ada melankoliknya. Kalau enggak melankolik, laki-laki biasanya enggak bisa begitu. Enggak bisa yang sampai nyandarkan kepalanya. Tapi bukan doyong loh ya, bukan. Melankolik bukan berarti doyong. Iya kan? Pertanyaannya, apakah Yohanes lebih kuat dari Paulus dan Petrus? No. Waktu aku renungkan ini dan Tuhan bukakan ini, aku sampai lompat dari ranjangku. Aku bilang, yes Tuhan, aku tahu kebenaran ini. Aku merdeka hari ini. Kamu tahu? Kenapa? Paulus sampai ngibrit ngacir dari Efesus. Kita percaya Paulus rasul yang besar, bahkan disebut the greatest saint di abadnya. Tapi kenapa Yohanes
yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan kuil-kuil penyembahan berhala dalam satu hari. Sebab aku percaya bukan Yohanes lagi yang melakukan. Melainkan siapa? Melainkan siapa? Yesus yang sudah bertukar tempat dengan Yohanes. Betul? Apapun yang dia minta akan kita lakuin. Ya kan? Orang yang sudah ngerti, he who is to come. Kita berkata, apapun yang kau minta Tuhan akan aku lakuin. Karena sebenarnya bukan kita, bukan aku lagi yang lakuin. Tapi siapa? Yesus yang ada di dalam diri kita. Kamu pernah enggak dengar orang nengking-nengking setan? Sudah belajar cara menengking setan dari gereja A, B, C. Setannya ngikik-ngikik, enggak pergi. Tapi ada orang yang bahkan dia belum mengeluarkan sepatah kata pun. Waktu dia jalan menghampiri orang itu, tiba-tiba orangnya physically pingsan. Bruk. Dan ketika bangun, beres. Why? Apakah karena orang itu hebat? Dia belum nengking. Dia belum ngapa-ngapain. Dia bahkan belum tumpang tangan. Dia cuma datang begini. Orangnya di sana. Dan tiba-tiba, bluk. Dan waktu bangun, beres. Ada yang tahu kenapa? Orang tuh kerasukan, kerasukan siapa sih? Kerasukan Tuhan. Kerasukan siapa? Setan toh. Pernah ada enggak ceritanya di Alkitab? Orang kerasukan setan. Yesus belum ngapa-ngapain. Yesus datang. Orangnya, sebetulnya bukan orangnya, itu kan cuma tubuhnya yang dipakai. Setan di dalam diri orang itu bagaimana? Teriak apa? Yesus, anak Allah, jangan siksa aku. Betul? Waktu kamu dan saya bertukar tempat dengan Tuhan Yesus. Ketika kamu tumpang tangan kepada seseorang yang sakit dan dia sembuh, orang ini enggak akan pulang, enggak mau cuci tangan. Gila, sakti banget. Sebab dia tahu persis, itu bukan pekerjaanku, melainkan pekerjaan dia. Waktu dia khotbah, tiba-tiba orang nangis. Tiba-tiba orang bisa mudeng, bisa dapat rema. Dia tidak akan turun dan bilang, gila, gua udah hebat banget bisa mempertobatkan sekian ratus orang. Tapi ketika dia berkhotbah, orang main HP, orang cuek, bahkan berkata fanatik, aku gak suka sama itu. Dia juga tidak pulang duduk di pojok dan nangis, aku sudah capek, aku sudah nyiapkan dengan bagus berhari-hari. Mereka seenaknya aja ngatain aku. Dan tiba-tiba dia pahit. Dan dia bilang, gua gak mau jadi hamba Tuhan lagi. Kalian bisa tahu bedanya? Dan ketika orang yang seperti ini, yang dia sudah bertukar tempat dengan Tuhan Yesus, dimintain tolong untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dia tidak perlu membawa sekian puluh ribu bala bantuan. Dia hanya akan datang, melangkah, menemui orang itu. Dan bahkan dari jarak pandangan mata, tiba-tiba setan dalam diri orang itu kenal siapa yang sedang mendatangi dia saat kamu bisa ngerti enggak? Kamu bisa ngerti ini? Itu luar biasanya. Kalau kamu mengerti, he who is to come. Dan kamu mau bertukar tempat dengan dia. Karena kamu tahu
bahwa tidak ada gunanya kalau kamu lakukan semua-muanya di dunia ini dengan dirimu sendiri. Selama kamu belum pernah bertukar tempat dengan dia, kamu akan dibuat hidupmu seperti dalam labirin. Tapi orang-orang yang mengenal Yesus sebagai He who is to come, bukan lagi orang-orang yang hanya memohon ini dan itu kepada Tuhan. Why? Tetapi menjadi orang-orang yang punya otoritas Tuhan dalam hidupnya. Siapa bilang amin? Saya percaya ada breakthrough dalam hidup kalian semua malam hari ini. Amin. Ya, saya percaya orang-orang yang mengenal dia sebagai He who is to come lah yang pertama-tama akan menyambut dia di awan-awan ketika dia datang yang kedua kalinya sebagai He who is to come. Mengapa begitu? Di next khotbahku yang akan datang. Ya, kalau kalian ingin tahu, dua hal aku pending. Yang pertama adalah, tante, betul juga aku ngemikir. Ya kan? Kalau sambil tim pujian boleh siapkan. Kalau aku itu sudah menabur yang baik. Katanya kan memang apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Emang ayat itu sekarang sudah berubah, tante? Malam ini aku berkata, enggak berubah. Yang kamu tabur tetap akan kamu tuai. Tapi mungkin kamu berkata, tapi tante bukannya aku percaya sama setan. Tapi tante, aku sudah nabur yang baik tante. Tapi aku enggak nuai-nuai sampai malam hari ini, betul? Ada yang merasa belum menuai? Sudah melakukan sesuatu yang baik tapi belum menuai? Ada yang merasakan atau semua sudah menuai? Enggak berani angkat tangan. Berarti aku anggap semua sudah menuai loh. Enggak didoain loh. Siapa yang belum menuai? Siapa yang ngerasa masih menantikan tuaian? Nah, ya kan? Kamu pengen tahu enggak why-nya? Aku sudah tabur yang baik loh tante. Aku sudah ini, tapi kok belum-belum? Jangan-jangan ayat itu sudah dirubah, tante. Padahal Tuhan berkata, dia berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan. Masih betulkah itu? Kira-kira masih betul enggak? Siapa yang sebetulnya percaya bahwa dia pasti menepati janji, pasti saya akan menuai, tapi juga butuh tahu jawabannya, kenapa kok sampai sekarang belum nuai-nuai. Siapa yang pengen tahu jawabannya? Kalau sudah tahu ya enggak apa-apa. Ya, ya. Lalu siapa yang kepengen tahu? Tadi Tante Glory berkata, siapa yang sungguh mengenal Yesus sebagai He who is to come? Aku percaya. Mereka-mereka inilah yang menjadi orang-orang pertama yang mendengar bunyi sangkakalanya dan akan menyambut dia, He who is to come. Yang kepengen tahu why-nya, kenapanya kok begitu tante? Kalau aku cuma tahu He who is, berarti tidak ada jaminannya itu. Yes. Kamu harus ngerti sampai He who is to come, baru kamu bisa sambut dia sebagai He who is to come waktu dia come untuk yang kedua kalinya. Kalau kamu pengen tahu, nanti ikuti pengajaranku. Gak tahu berapa minggu dari sekarang waktu aku mengajar lagi, nanti aku akan kasih judulnya tentang He who is to come saja. Bukan He who was, He who is and He who is to come, tapi He who is to come. Dan datang, jangan gak datang, nanti aku lihat YouTube-nya aja, ya percuma, beda pasti. Ya, walaupun YouTube-nya sekarang ada ini kan. Mari kita bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Aku ingin kalian sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Lagu ini lagu yang luar biasa. Ya, lagu ini berkata, aku sebenarnya sudah minta lagu yang lain, tapi tadi sore waktu aku menyembah Tuhan untuk acara malam hari ini, tiba-tiba Tuhan menaruh lagu ini di hatiku dan aku minta tim
pujian Ben dan Deo juga untuk mengubahnya. Mari kita nyanyikan Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, in the highest, Lord, let our King be lifted up. Sama-sama Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Let's praise God. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, sama-sama katakan dengan imanmu, Kau Raja. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa.